What's up guys, AA Sport here, and we've got an exciting car today. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Masih tidur, bangun. Yo, waktunya sekolah. Selamat pagi dunia. Aduh, enak ya, bangun pagi itu sehat ternyata ya. Kemarin kita habis mindah gunung teman-teman. Sekarang mau lari-lari dulu. Kita rencana hari ini mau pindah desa. Kira-kira mau desa yang mana ini ya? Oh, desa sang mantan aja. Oke, untuk persiapan sekarang masih 5:30, masih pagi. Kacamata sudah, rambutnya pun sudah keren. Sepatu udah, celana juga, celana dalam udah. Siap, yuk mulai kita jalan-jalan. Kanan, kiri, kanan aja lah. Yes. Ada bapak-bapak teman-teman. Tuh ada kemarin nama desa ini rencana mau kita pindah ini. Namanya desa suka mampir. Iya. Tapi ngomong-ngomong, tuh desa itu terkenal sama seperti desa itu. Jombang, tahu Jombang? Tunggorono. Ah, sama seperti itu. Rencana kita mau pindah. Stick it, boom. Ada bapak-bapak. Oh, ada orang. Pak. Ya. Mau tanya, Pak. Tanya apa, Pak? Mau cari desa suka mampir. Jenengan orang mana, Pak? Saya kebetulan orang suka mampir, Pak. Loh, kebetulan, Pak. Kenapa, Pak? Bapak mau Masih jauh, Pak. Pesan apa ke desa suka mampir? Masih jauh, Pak, desanya, Pak. Udah deket, Pak. Ini sekitar 1 kiloan dari sini. 1 kilo. Ada urusan penting, Pak. Ya, kemarin ada tetangga saya itu lama enggak pulang-pulang, katanya pindah ke desa mampir, Pak, katanya. Desanya nyenengan, Pak. Minta izin, Pak. Ini nanti rencana mau kita pindah, Pak. Boleh, Pak? Oh, boleh, Pak. Boleh. Bener. Ya. Desa suka mampir itu. Ya seperti itu desanya, banyak yang mampir-mampir. Oh, berarti attitude-nya enggak bagus, Pak, ya? Wah, situ banyak warung, Pak. Kita harus kuat iman. Yo. Iman, Pak. Ya, yes, enggak apa-apa, Pak. Kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi, Pak. Lari-lari dulu, Pak. Cari keringat, Pak. Monggo, Pak. Ayo. Halo guys, selamat pagi duniaku yang sempit ya. Cah nom itu kayak kita gini loh guys, lari pagi, bangun pagi, belum minum kopi sudah jalan pagi. Iya. Sehat itu sederhana guys, pagi-pagi wajib harus bisa buang keringat seperti kita kayak gini ya. Yang punya sepeda semangat guys, semangat sepeda.
lanjut pak, kita jalan-jalan dulu pak. Itu ada teman pak di depan pak. Ada yang jalan sehat itu, kita cari mangsa pak. Kita kan masih muda pak. Kalau bisa kita cari yang lawan jenis pak, jangan sesama jenis. Oh, di mangsa seperti apa? Ya hitung-hitung kan sekali apa mendayung 20 terlampaui pak. Iya, kita cari momentum, mumpung istri sedang tidur pak. Oh masuk. Kita cari mangsa dulu. Oke. Nah, ketemu mak-mak guys. Ada ibu-ibu guys. Mak, halo mak, semangat mak. Semangat mak. Onje. Mosok kalah karo mak-mak, guys. Mak-mak sudah usia kayak gitu kuat bangun pagi kok. Kalian yang masih muda kok masih mancal kemulai, guys. Aduh. Nah, ini ketemu pos. Tapi kurang satu ini, enggak ada warungnya, enggak ada kopinya. Iya. Ngobrol dulu pak, sini pak. Ya pak. Aduh, capek kita. Ya, jenengan itu orang desa suka mampir ya pak ya? Iya pak, betul. Kenapa pak? Bapak ini siapa? Udah lama jenengan desa itu. Udah lama pak, sekitar saya 11 tahun pak di desa suka mampir. Ya, aku dengar-dengar pak desa itu viral gitu loh pak. Oh. Iya. Viralnya kenapa pak? Oh, makanya aku tanya jenengan. Biasa-biasa aja itu pak, desa suka mampir. Enggak kok, katanya pak cuma banyak warung gitu aja. Banyak warung ya? Iya betul. Tapi kalau malam kok rame pak, ada apa itu pak? Saya malu pak. Enggak apa-apa. Tapi juga sering mampir-mampir kok pak. Tapi ya pak ya, nongkrong-nongkrong kok. Desa itu pak. Jangan lupa subrek sama tombol ring.